personally saya show ni dah lama. Dah masuk 10 tahun. So untuk ada masalah tu dia jadi macam, kalau ada masalah kita akan tertanya-tanya kan, daripada mana, apa punca. Kita orang akan buat show sama-sama meletup yang akan datang ni. Industri kecil. Macam mana pula orang cakap, kita akan jumpa, kita akan bercakap, kita akan bertegur siapa. From my side, dia tetap kakak untuk saya. Jihan tetap best friend saya yang saya dah bekerja lama. Hawa yang ganti Lofa, Lofa yang dah kerja lama saya. Anybody yang saya pernah bekerja sama, Tok Ram, benda semua. I have very, orang cakap, personal love dekat diorang ni semua. Diorang ni yang sikit sebanyak menjadikan saya. Saya macam tumpang sikit, ambil sikit. Diorang yang menjadikan saya hari ni. So saya berterima kasih dengan diorang ni semua. Sebab banyak orang tu pesan kat saya, dia kata ni Abang Apek pesan kat saya. Abang Apek pesan kat saya. Dia kata, "Bro, kau cherish," dia kata, "kau rasa nikmat berada di keadaan sekarang ni, kau ada kerja, kau ada show, kau orang perlukan kau untuk menjayakan sesuatu tu." Dia kata, kau enjoy, baik ke buruk ke, just enjoy the moment. Sebab dia cakap dengan saya, benda ni tak lama. So dia buat saya rasa bersyukur lah. Dia suruh saya duduk dalam keadaan, dia kata, "Nabil, syukur banyak-banyak sebab benda ni akan hilang nanti."